Assalamualaikum dan selamat pagi para penonton semua. Pada segmen kali ini sama aku Amirul, iaitu segmen best ke tempat ni, aku akan tunjuk kat hampa destinasi-destinasi yang menarik untuk hampa semua tengok pada segmen kali ni. Okey, sebelum aku jemput tetamu ni masuk, aku ada satu video nak tunjuk dekat hampa semua. Jom kita tengok. My mama calls, see you on TV. Sunset shit done change. Ever since we was on, I dreamed it all. Ever since I was young, they said I won't be nothing. Now they always say congratulations. Worked so hard, fuck our hearts to vacation. They never had the dedication. People hating, say we changed and look, we made it. Yeah, we made it. Okey, hampa semua mesti tak kenal kan siapa yang dalam video tadi tu. Okey, aku jemput tetamu kita iaitu Lukman. Ya, Man, masuk. Ada ayak. Tengok, Man. Ayak pun ada. Awal kita ni. Ada nak coklat. Okey. Ada nak coklat. Kopi Cina, Pak. Okey, terima kasih. Okay. Terima kasih lah. Okey. Okey, Man. Sehat? Ya, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Sepanjang pengembaraan Lukman lah. Ya. Lukman boleh cerita sedikit tak? Negara mana yang pernah Lukman kunjungi? Tak banyak tak apa. So, cerita sedikit. Laman yang pernah Lukman lalui. Okey. Nah, sebelum tu terima kasih kepada saudara Mirul sudi menjemput saya untuk menceritakan sedikit pengalaman atau kemungkinan boleh menjadi itinerary untuk penonton-penonton semua untuk melancong ke luar negara. Okey, sebelum tu tempat yang saya kunjungi ini pada awal bulan 2 tahun ni. Awal bulan 2 tahun ni, ya. Ketika saya di study di Jordan. Saya di study di Jordan. Dan kebetulan musim sejuk dan habis kelas pada hujung bulan 1, saya dan dua orang lagi rakan serumah, okay, kita plan untuk ke Europe. Ini okay. Sebelum tu saya tanya Lukman. Lukman belajar di Jordan jurusan apa ya? Saya di Jordan saya belajar bahasa Arab. Saya ambil kursus untuk 1 tahun dan daripada awal bulan 2 tahun 2016 hingga hujung tahun 2016. Okey. Ini preparation untuk trip ni dan cadangan yang dibangunkan untuk ke trip ni, kita kata otak seminit lah. Okay. Kan kita cadang otak seminit lah. Kita rancang 2-3 hari, okay, dan terus jadi pop. Kita pump itinerary terus. Dan kami memilih untuk trip pada musim sejuk sebab trip pada musim sejuk ni lebih murah daripada musim panas. Adakah situasi dia lebih menarik ke atau berbeza dengan musim-musim yang lain? Di Europe, kalau musim sejuk ni bulan 11 hingga bulan 2, bulan 3, okay, itu musim sejuk lah. Dan tempat-tempat yang saya kunjungi sebelum ni, tempat itu ya, cuacanya sejuk tapi tak turun salji lah. Saya start daripada Jordan sebab kebetulan itu saya sedang belajar di Jordan. Okay. Di Jordan kan. Saya start daripada Jordan dan kebetulan tiket kapal terbang pada masa itu murah pada asal, okay, murah pada Malaysia. Okey. Dan kita rancang dan perjalanan daripada negara ke negara tu hanya satu tempat kita naik flight dan semuanya kita naik bus. Selain pada benua Eropah, adakah Lukman pernah pergi ke Asia, negara-negara Asia yang lain? Asia, kalau Asia ni seperti yang maklum, saya selalu ke Krabi ya. Krabi ya. Itu Krabi. Sebelum tu saya nak cakap pasal kenapa saya suka memilih pada Thailand, melancong dalam Thailand berbanding melancong dalam negara Malaysia. Okey. Kalau pada melancong dalam negara Thailand, RM300 kita, okay, cukup untuk 3 hari 2 malam. Bajet kita RM300 tu cukup untuk 3 hari 2 malam untuk ke Krabi. Sebab sebelum-sebelum ni saya pernah dengar mungkin bajet tu lebih daripada 500 untuk 3 hari 2 malam.
Tapi ini first time saya dengar daripada Lokman sendiri, kata berapa tu? 300. 300. Cukup untuk 3 hari 2 malam. Cukup untuk 3 hari 2 malam. Murah. Sebab apa? Sebab pengangkutan di sana murah berbanding sini. Yalah, mungkin terdapat first class, terdapat second class, dan terdapat untuk yang kelas biasa, kelas biasa kan. Okey. Yang RM300 tu, kalau saya boleh bagi tahu kepada penonton, boleh sampai ke Krabi 3 hari 2 malam, dan lebihan untuk belanja kemungkinan ada dalam 500 baht, bersama RM500 lah. Sebab itu saya tidak ditanya kepada saya Malaysia atau Siam atau Thailand lah. Saya lebih suka kepada Thailand sebab kita tahu dalam Malaysia ni, bukan kita nak kata, tapi dalam Langkawi pun saya tengok island hopping tak kat dua pulau saja. Dua pulau saja RM70. Kalau di PP Island Krabi, 7 pulau RM85 sekali dengan buffet, sekali dengan snorkeling. Okey Lokman, Lokman pernah cerita benda ni pernah terjadi kat Lokman kan. Okey. Bagaimana Lokman boleh survive dengan keadaan Lokman yang ada RM50 dan pasport sahaja ketika berada di PP Island tu? Kejadian ni berlaku semasa saya di PP Island pada tahun lepas. Tahun lepas di mana saya tertinggal boat saya. Boat yang nak bawa pulang ke Aonang. Okey, dan ada di poket saya sekarang tu, pada saya itu ada pasport dah RM50 saja. Okay. Dan saya berjumpa dengan orang tempatan di kawasan PP Island tu. Lokman boleh berbahasa Thailand jugalah. Boleh sikit-sikit, dan itu banyak membantu saya lah. Dan saya berjumpa orang tempatan dan saya ceritakan masalah saya tentang saya tertinggal boat dan hanya ada bajet RM50 serta pasport lah. Dan saya nak bagi tahu yang negara Thailand ni terkenal dengan negara penyambut tetamu terbaik berbandingkan negara-negara lain. Maksud rakyat dia sendiri pun cakap apa? Tak enak yang punya pelancong lah. Okey. Tak sombong. Okey, dan saya jumpa dan saya ceritakan masalah saya. Masalah saya cari yang agama Islam lah, yang orang Thailand yang beragama Islam, dan memang banyak terdapat di situ. Dan saya ceritakan masalah saya dan dia orang yang pelawa saya untuk bermalam di rumah dia orang. Lokman sendiri tidur. Saya yang tidur di rumah orang. Tidur di rumah orang tempatan itu. Dan saya dah bekalkan RM50 tu, saya makan di rumah dia orang. Kadang kalau ada benda yang saya nak beli tu, saya belinya di 7A lah. Makanan-makanan seperti roti-roti, makan-makanan segera macam tu. Dan jangan risau, itu semuanya halal lah. Okey, dan saya tidur di rumah sahabat ni. Dan sampai keesokan harinya, saya boat pertama yang datang daripada Aonang. Dan bila dia orang nak balik, saya ceritakan kepada pemandu boat tersebut, biar dia faham keadaan saya. Dan dia orang benarkan saya baliklah ke Aonang tanpa sebarang charge lah. Saya juga mendapat soalan daripada apa penonton dari media sosial. Okay. Dia nak tanya soalan melalui media sosial lah. Okay. Lokman, apa perasaan Lokman ketika berada di luar negara? Rasanya dengan takut ke? Belum ni tak pernah jadi, tiba-tiba terjadi macam tu. Itu bagi saya merupakan pengembaraan lah, dan pengembaraan yang baru dalam hidup saya, di mana saya survive di negara luar, di mana negara yang kita tak pernah pergi, kita pergi dan saya dapat survive dengan bantuan-bantuan apa nama orang tempatan, bantuan-bantuan polis dan polis-polis pelancongan lah. Dan ni orang banyak bantu walaupun saya pelancong pada orang asing, dan mostly kategori Asia lah, Asian punya people. Dan kejadian tu bagi saya untuk lebih alert lah nanti masa datang benda saya tertinggal boot kan. Apa-apa yang sebelum tadi, maksudnya kita kena kaji habis. Kaji habis-habis sebelum kita pergi ke trip tersebut. Okay, Lokman, kita pun dah berada di hujung rancangan. Ya. Yeah. Okey, terima kasih kepada Lokman kerana sedia hadir. Dan terima kasih juga kepada Blackwood Coffee and Chocolate kerana sudi menyediakan tempat untuk segmen pada kali ini. Dan Lokman, ada apa-apa patut dua kata sebelum kita akhiri rancangan itu? Sebenarnya saya dalam proses nak buat travel agent, firstly ke Thailand lah,
daripada Krabi, di mana tempat yang selalu saya pergi. Dan jika dah maaf sikit promo, okay, tak masalah. Kalau nak ke Krabi untuk ikut bajet permintaan customer, kita ikut nak pergi cara backpacker saya buat, nak pergi cara van saya buat, dan pergi cara kereta sendiri saya buat, saya sebagai tour guide lah. Kalau nak dapatkan apa-apa info, boleh hubungi nombor telefon saya lah. Okey, terima kasih Ahmad. Okey. Pelotot, terima kasih kerana sudi bersama saya pada minggu ini. Dan kita akan jumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for too long. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been silent for too long.